Kilometer Channel. Gelora, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Satrio Baca Channel. Kali ini saya sedang berada di tebing, kawan ya. Tuh. Untuk melakukan pengambilan bahan bonsai iprek, teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe ya Satrio Baca Channel. Dan kali ini saya sudah berada di atas tebing dan saya memakai pengaman tambang ini, teman ya. Tambang. Dan ini saya menggunakan bahan bonsai iprek yang karakternya sangat mantap, teman ya. Meliuk-liuk tuh. Meliuk-liuk sampai ke sana tuh. Jadi mantap sekali, teman ya. Nah, tuh. Tuh, batang ipreknya meliuk-liuk. Dan posisi saya sekarang menempel, teman ya, menempel. Dan doakan saya diberikan keselamatan, teman ya. Berjihad demi keluarga, berjuang demi keluarga, teman ya. Seandainya tidak berjihad demi keluarga, saya mungkin tidak sudi kan ya melakukan hal seperti ini. Tapi karena niat saya itu jihad, berjuang demi keluarga, mencari ekonomi demi keluarga. Karena ekonomi saya adalah sekarang ini, perjalanan hidup saya sekarang ini adalah petualang bonsai. Jadi saya harus menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, kawan ya. Jadi doakan saya selamat, doakan saya mendapatkan rezeki yang berkah, kawan ya. Karena ini di alam dan lagi pula ini batu. Kalaupun saya ambil jadi aman ya, karena ini batu sangat besar sekali ya. Jadi sebelum ada iprek kan sudah ada batu, jadi ini aman karena iprek ini cuma menumpang menempel aja. Jadi saya mengambil bahan iprek ini ya, kawan ya. Saya mohon doanya, mohon dukungannya, jangan lupa subscribe lah ya. Oke teman, pokoknya tetap ya, saya mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan Satrio Baca Channel selamat ya. Dan doakan mudah-mudahan Satrio Baca Channel diberikan kesehatan lahir dan batin, berjuang demi keluarga kan ya. Ini posisinya seperti ini, teman ya. Ini di ketinggian kurang lebih 30 meter, teman ya. Kurang lebih 30 meter. Kurang lebih ketinggian 30 meter, teman ya. Jadi mohon maaf kalau pengambilannya tidak bisa saya ambil gambar karena posisinya sangat sulit sekali, kawan ya. Posisinya seperti ini. Jadi sangat sulit untuk posisi mengambil gambar atau menaruh kamera ya. Jadi posisinya sangat sulit sekali, teman. Pokoknya saya mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan semuanya agar Satrio Baca Channel ini cepat berkembang, kawan ya. Doakan Satrio Baca Channel ini selalu diberikan keselamatan dalam berjuang mencari nafkah demi keluarga, kawan ya. Karena perjalanan hidup saya memang saat ini petualangan bonsai. Oke teman, saya akan mengambil bahan bonsai iprek ini, kawan ya. Jadi untuk proses pengambilannya mohon maaf tidak bisa saya ambil video karena posisinya sangat sulit. Tuh bahannya itu, kawan ya, meliuk-liuk. Oke, sementara sampai di sini dulu ya perjumpaan kita Satrio Baca Channel. Karena posisi sangat sulit, untuk bahannya nanti akan saya review setelah bahan sudah saya ambil, kawan ya. Karena posisinya seperti ini, beneran teman-teman ya. Ini coba cek. Ini ketinggian 30 meter, kawan ya. Ketinggian 30 meter. Oke, teman. Perjumpaan kita
petualangan Satrio Baja Channel kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Untuk pengambilan tidak bisa saya ambil gambar karena posisi sangat sulit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa ya, subscribe, tonton, like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa doanya ya, berikan mudah-mudahan Satrio Baja sehat, selamat, dan berikan rezeki yang limpah berkah dan manfaatkan ya. Oke, terima kasih. Doa dari kawan-kawan semuanya, subscribe dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih yang sudah nonton. Sekian dari saya, Satrio Baja Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualang mania ekstrim. Just. Satrio Baja.